Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'idhatul Hasanah, ceramah agama strip doa, yang mana akan disampaikan langsung Al-Mukarram Kiai Haji Taufik Hasim MPDI dari Jember. Dumateng panjenengan kulo aturakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nika sing jawab salam kok murid-murid. Ikang yang tua-tua ndak jawab ini, Pak. Ini bahasa Indonesia, napa bahasa Madura, napa bahasa Jawa niki? Campur. Mengki dados nasi campur, Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ashabul fadilah, para alim, para ulama ingkang kawula hormati, para masyayikh, para guru ngaji ingkang kawula hormati, wabil khusus pengasuh Madrasah Miftahul Ulum Kiai Haji Ahmad Sulit, tak lupa semua Dewan Asatid, Dewan Guru Madrasah Miftahul Ulum yang juga saya hormati, aparat pemerintah dari Muspika Kecamatan Candipuro, Bapak Camat atau yang mewakili, aparat kepolisian dan Ramil yang semuanya kita hormati, Bapak Kepala Desa Penanggal,
serta semua aparat-aparatnya yang kita hormati, Bapak Ibu wali santri, wali murid yang juga saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang juga kita hormati. Pertama, monggo sareng-sareng kita panjatkan puja dan puji syukur dumateng Gusti Allah Azza wa Jalla, yang mana atas nikmat ma'unah sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Niki kan sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah sehat, sampai ke sini datang sendiri, ndak ada yang naik ambulan nggih. Enggak ada yang diimpus, semuanya sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita haturkan keharibaan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nika masuk bulan Sya'ban. Nggih. Bulan Sya'ban. Di mana-mana bulan Sya'ban ini lembaga pendidikan, madrasah, pondok pesantren rata-rata mengadakan haflatul imtihan. Gini apa boten? Nopo tujuannya? Tujuannya yaitu untuk tasyakuran. Tasyakuran atas selesainya pendidikan selama satu tahun. Tasyakuran putra-putri kita yang telah menyelesaikan pendidikan selama satu tahun. Anak-anak yang kelas satu akan naik kelas dua. Yang kelas dua akan naik kelas tiga. Maka kitab-kitab, pelajaran-pelajaran yang dipelajari di kelas satu itu sudah selesai. Dan itu yang ditasyakuri. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari selama satu tahun menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Maka wonten riwayat rumiyin teng Mekah niku wonten asmo Imam Ja'far Shadiq. Sinten Pak? Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq niki gadah putra tasih alit, kira-kira umurnya 2-4 tahun. Putra niki dipondokaken teng Mekah kepada seorang guru. Selang 2-3 bulan putra niki saged maca surat Al-Fatihah. Saged maca surat Al-Fatihah. Nah, tasyakuranipun mergo putra niki saged maca surat Al-Fatihah, maka Imam Ja'far Shadiq memberikan unta sebanyak 120 unta kepada gurunya. Jadi selamatan bisa baca surat Al-Fatihah memberikan 120 unta. Coba ngereng kita hitung bersama-sama. Harganya unta, regone unta niki lho, sak niki ingkang standar rata-rata 25 juta. Satu unta harganya 25 juta. Kalau dua unta berarti 50 juta. 45 kalau sampai 120 berapa unta kira-kira? Nggih, Pak. Berapa, Mas? Ini harga yang standar 25 juta kali 120
unta. Berapa miliar, Mas? Ustaz, berapa miliar? Pinten, Pak? Halo, Bu. Sinten? Pak, dan ambil pinten, Pak? 300 juta lagi. 300 juta, hafal surat Fatihah, tasyakurani 300 juta. Le imtihan teng mriki, putra ning jenengan, satu tahun belajar teng mriki, berapa tasyakurani, Pak? Niki bayar boten acara dalu mriki, bayar nggih? Bayar sedaya napa boten? Ini. Jadi imtihan itu diajarkan oleh Wali Songo sejak zaman dulu adalah tasyakuran atas selesainya pendidikan anak-anak kita di pondok pesantren, di madrasah, di sekolah-sekolah. Ini saya lihat orang-orang kok tidak ada yang tersenyum ini. Semuanya susah semua ini ya. Bapak Ibu, tujuan kita hidup di dunia hanya satu. As-sa'adatud darain. Bahagia di dua tempat. Tempat pertama bahagia di dunia, tempat kedua bahagia di akhirat. Kita punya dua masa depan. Dua masa depan, pertama masa depan di dunia, yang kedua masa depan di akhirat. Kalau disuruh milih, awak dewi dikon milih, Pak. Kira-kira milih masa depan akhirat nopo masa depan dunia? Masa depan dunia nopo masa depan akhirat? Akhirat nopo dunia? Akhirat. Contohnya begini. Umpama kita jenengan pergi ke Lumajang. Di jalan ada amal jariah, amal masjid umpama. Kita buka dompet. Kita ambil uang ternyata 100 ribu. Uang 100 ribu ini kita masukkan amal apa kita kembalikan lagi ke dompet? Ayo jawab. Ke dompet apa masuk amal? Kembali ke dompet. Kita ambil lagi ternyata yang diambil 50 ribu. 50 ribu ini masuk amal apa masuk dompet? Jujur loh ya. Kita kembalikan lagi. Joko mani, bae 20.000. 20.000 ini masuk amal masuk dompet? Dompet. Berapa yang masuk amal? Dua. Sing jawab sampean loh, bukan saya. Ini pertanyaan kita bahwa ternyata kita lebih memilih masa depan dunia daripada masa depan akhir. Keduanya penting. Masa depan dunia penting, masa depan akhirat penting. Bahagia di dunia adalah tujuan kita, sedangkan bahagia di akhirat tujuan kita, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorga itu adalah masa depan kita. Kita beribadah, awetewi sholat, zakat, poso, termasuk datang ke pengajian malam ini, tujuannya untuk memperoleh sorga. Nah, di sorga itu, Pak, di sorga itu tidak ada orang cemberut. Neng sorga itu gak ono wong sing muring-muring gak ono. Gak ono nang surga iku wong nesuan gak ono. Yang ada di surga itu adalah orang yang ceria. Orang yang sukacita. Orang yang bahagia. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kata Allah, penduduk ahli surga itu oleh Allah dicabut dalam hatinya penyakit-penyakit hati. Tidak ada orang yang cemberut di sorga.
tidak ada orang yang marah-marah di sorga, tidak ada orang yang iri, tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang bermusuhan, semuanya di sorga itu bersaudara. Maka kata Rasulullah, barang siapa sahabat abai setero masuk swarga, maka sejak hidup di dunia dia harus mulai latihan. Mulai latihan. Latihan menjadi ahli surga. Bagaimana caranya? Ya dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka dalam satu riwayat, dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa di pintu surga, nek lawangi surga niku Pak, wonten tulisan. Wonten tulisan. Tulisan ini ngoten. Anti muharramatun ala kulli mutakabbirin wa bakhilin wa hasidin. Lawangi surga niku gak oleh diharamkan kali Gusti Allah siji wong takabur. Iki gak oleh. Melebu gak oleh, cedekai gak oleh. Pemene melebu cedekai gak oleh, Pak. Mutakabbir, orang sombong. Dua, bakhil. Napa bakhil, Pak? Cerai. Napa cerai, Pak? Medit napa, Pak? Wis pokoke medit lah ngono. Yang ketiga, hasud. Tiga niki, cedekai gak oleh, Pak. Pemene melebu gak oleh. Coba kita bahas satu persatu. Al-mutakabbir, sombong. Sombong niki awak dhewe ngerasa paling wah, paling hebat, paling ganteng, paling pointer, paling sugi, paling sekabehane. Sampai saking dia merasa sombong, menganggap orang lain hina, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, itu adalah sombong. Ya kan tau badan tentang orang sombong. Saya hadir makin ini kan badan tentang orang sombong. Sombong gitu, orang bagus kapi. Orang sombong ini kata bisa masuk surga. Dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tak bekal masuk surga orang seilm atenah beda sifat sombong. Iblis, setan ni ka Pak? Keluar dari surga sareng Allah benik yang pun tak iman dak ke Allah benik. Tapi iblis keluar dari surga karena iblis sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ketika Allah berfirman, "Hei malaikat, hei iblis, sujudlah kepada Nabi Adam." Iblis tak mau. Apa alasannya? Kata iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Rob, jenengan dadi akan kulo saking geni dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Maka lebih mulia saya ya Allah. Tak mungkin saya hormat, tak mungkin saya sujud kepada Nabi Adam. Ini iblis. Maka kalau ada orang sombong, berarti dia sama dengan iblis. Maka orang sombong tak akan masuk surga. Paham, Pak? Paham, Bu? Paham. Yang pertama. Yang kedua, bakhil. Jangan sekele, bakhil ini kacer, cerek. Cerek ini kan apa? Medit. Medit ini kan apa? Ya cerek, Pak. Orang cerek ini kak, Monselake. Biasanya prosernah empat, Pak. Ya ada, Ibu Di, pengkir dua. Coba buka, Pak, congkok, Pak. Menempak berarti cerek. Bede kan, tuh. Orang cerek ni kebuhi, orang cerek nikah bi sampean, cek kebaik pisan,
Kenapa mak tak boleh kebebasan? Menyakitkan. Kini banten. Nek sakit lek pernah ngalami ni kan? Wong medit ni bu. Mak kau tiba kia orang. Eka karena tibi iman. Kini banten. Andi nasek. Andi uak buaan. Eba kia orang iman mak. Eka karena tibi iman. Mak kau tiba kia orang. Dah dia nak cer. Andi kelampian nyar tak lebih yang kui iman tak kok laju nikah cerai. Maka orang cerai nikah juga jauh dari suarga. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat bakhil. Amin pak. Amin Allahumma. Amin. Nomor tiga, ingki panikah hasud. Hasud. Nopo hasud pak? Hasud nopo pak? Dengki. Hasud niki, awak dhewe niki gak terima lek ana wong seneng. Niku hasud. Ana tonggone kelar tuku sepeda motor anyar. Awak dhewe niki wetenge loro. Paham, Pak? Beda orang meli sepeda motor anyar, abe kayak tabu, nika nyaman ha? Hasud. Beda orang mecik Roma, abe tepege. Sek-sek. Nika nyaman ha? Ha? Nika bahaya. Dabuna Kanjeng Nabi, al-hasadu ya'kulun nar kama ta al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatobah. Hasud ini, hasud nikah bisa mailang amal bagus pada ben ngelawan apoi dek kakajuh nikahat hasud. Mangkana orang hasud penikah biasana orang anik kene tak gelem lempo. Anapa? Pola nah tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung. Mak bisa tak nyaman tedung, mikir orang lain. Orang yang melis beda motor anyar, pikiran. Sampai tak gede tedung, sampai ekon 12. Orang yang melis beda motor, lah tedung ngerok. Abek tak bisa tedung, ngakan tak nyaman. Anapa? Mikir orang. Sehingga, karena selalu banyakan mikir orang, abek koros. Mengih tak nyaman neng-neng nikah hasud. Makanya bahaya orang hasud penikah. Nah, hasud ni ke pak? Hasud ni ke beda telok macam. Ada tiga macam orang hasud ni. Yang pertama, dia hanya tidak suka kalau ada orang senang. Yang pertama, ini masih mending ini. Jadi nenek uang senang awal dewi gak terima, mangkel. Begini. Mesici. Nomor loro, ana uang seneng sama Gusti Allah dikasih nikmat. Dia berusaha bagaimana agar nikmat itu hilang dan kembali kepada dirinya. Paham, Pak? Paham nggih? Dadi ana uang oleh nikmat, ndak niki gak terima dan berusaha melakukan berbagai macam cara agar nikmat itu kembali kepada dirinya. Yang kedua, yang ketiga, hasud yang parah adalah ada orang dapat nikmat, dia berpikir, mbuh sing penting cara nikmat itu ndak datang kepada dia dan ndak datang kepada saya, wis karu-karuan wis padu kaulei. Paham ge? Ini hasud. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama penyakit, Pak. Penyakit. Dan orang yang kena penyakit hasud, dia tidak akan enak hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan orang lain. Tiga hal ini oleh Rasulullah dilarang, tidak boleh mendekat kepada pintunya surga. Masuk aja enggak, pintunya enggak boleh, apalagi masuk enggak boleh. Maka ada riwayat, dulu pada waktu Rasulullah setelah sholat jamaah,
biasa ngasih pengajian. Ngasih pengajian tiba-tiba pas Kanjeng Nabi niku ceramah-ceramah ngenten niki, beliau tiba-tiba bersabda, "Wahai para sahabat. Wahai para sahabat. Apa mbentero tawah calon penghuni sorga? Nggih ya Rasul. Yo. Engko dilungkas ana wong lanang salat mengkene. Lah ndek nek calon penghuni sorga," kata Rasulullah. Setelah itu datang teko wong lanang. Wong lanang iki salat 2 rakaat, kemudian Nabi bersabda lagi, "Iki wonge. Wonge iki calon penghuni swarga." Besoknya, keesokan harinya, Nabi berkata lagi, "Mari ini enek wong lanang teko rene. Dene salat ngene, dia calon penghuni swarga." Tak lama kemudian orang yang kemarin datang lagi. Sampai 3 kali 3 hari Nabi mengatakan dia akan masuk surga. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Abi Darda. Beliau penasaran. Jan-jane wongku amalane opo? Ya opo ibadai? Amalane opo? Sing diwaca opo? Aku pengen neruh. Katanya Abi Darda. Ketika orang ini pulang, Abi Darda ikut di belakangnya sampai depan rumah. Depan rumah kemudian orang ini masuk, Abi Darda mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Masuk. Monggo pinarak. "Wonten napa nggih?" Katanya orang yang tuan rumah. "Anu Pak, saya gula atokar bi reng tuah. Bipak benembuk gula tokar. Kuliah usir di Roma. Lah terus kula kentok terongampung nginep. Mau numpang bermalam di sini." "Oh, monggo apa-apa." Nah, ini Abi Darda ini ingin meneliti. Pengen tahu ibadahnya seperti apa orang ini kok bisa dijamin surga oleh Rasulullah. Terus nginep malam, setelah sholat Isya makan. Setelah makan tidur. Nah, ketika tuan rumah ini tidur, Abi Darda ini kaget. "Kok iso turu wong iki?" Mungkin perasaannya Abi Darda ini sholat sepanjang malam ini. Baca Quran sampai khatam, mungkin gitu. Ternyata tidur orang ini. Sampai menjelang subuh, sholat berjamaah ke masjid bersama Nabi. Habis sholat, pulang lagi. Sampai tiga hari. Oleh telware Pak, si Abi Darda pamit. "Tak langkong kula seporana." "Kenapa?" Kula sebenarnya tak tukar bending tuat. "Boh, dak remah sampean. Kuda dak kentok ngiding. Pernah Kanjeng Nabi ini kidawuh. Ping telu Kanjeng Nabi ini kidawuh lek jenengan niku bakal mlebu swarga. Kulo tembriki niki pengen ngerti, pengen nuruh nopo amalan jenengan, nopo ibadah jenengan ya nopo." "Loh," kata yang tuan rumah bilang, "Loh, sampean 3 hari sama saya ndak punya amalan apa-apa, saya ndak punya doa apa-apa. Kita ke masjid bersama, makan bersama. Tori kebele cebon sabi terde. Mun sampean di doa kuda paringi, enten kuda tandik doa apa." Nah, akhirnya keleiman orang ini kemule, si tuan rumah mikir-mikir Pak. "Mosok sih Kanjeng Nabi sampai ping telu ngomong lek aku bakal masuk surga." Akhirnya iling Pak, inget yang tuan rumah ini inget, panggil lagi, sini. Ini kak kula engak. Mungkin kula dijamin surga bi Kanjeng Nabi gara-gara kula mulai ki ngodeh tak andik penyakit hasud nang ate kula demang. Mun beda orang yang dinikmat kula tak pegel. Mun beda orang bunga kula nerok bunga tak pas tepegeh, tak pas sakit tabu. Mungkin gara-gara nikah
aku lebih kanjeng Nabi, jamin masuk suarga. Ongki pun pelayan aku lah, pelayan. Abi Darda ni ke pelayan, langsung nyabis motor dek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula teluarin nikah, entar karo mana kisah. Kula tanya, motor cedak tak api. Beleres kanjeng Nabi, orang kisah dijamin masuk suarga, gara-gara tandi penyakit hasud. Beleres kanjeng Nabi. Oh iya, benar. Ternyata benar. Maka kita kalau ingin masuk surga, hilangkan, buang penyakit-penyakit hati. Banyak penyakit hati ini kebanyak, Pak. Termasuk hasud, iri, riya, nopo riya niki. Pamer nggih. Pamer, dendam dan lain sebagainya. Lah. Sebab nopo? Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin," bahwa di dalam surga, penduduk surga itu oleh Allah dicabut semua penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga semua penyakit-penyakit hati bisa hilang dari dalam hati kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nikah bede dari panitia pembangunan masjid Jepon. Teroh nyona amal. Niki Pak Ki. Ki, tore Pak panitia siapa Ki tore? Bede panitia diki acelen panjenengan sekesokan nyambe amal Ki. Sae marinah sabe dek ka dus Ki. Acelen Ki. Ki. Ki mentabak ka semira cek babeli Pak Ki. Pak sebelah langsung sabe Pak Ki. Tore Mas, tore Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu saya enggak cek babeli pun semira, sigur cek babeli iki. Sallallahu. Terima kasih Mas. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Lura luar biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pun alhamdulillah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sekali lagi kula cerita. Nang situng kitab nyaman kitab nikah Majma'al Bahrain. Di kitab itu diceritakan
ada seorang laki-laki namanya Fulan. Sinten, Pak? Fulan. Fulan ini amalnya dihisap oleh malaikat. Fulan amalnya dihitung, ditimbang. Ternyata ketika ditimbang lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Karena lebih banyak amal buruk, maka Fulan ini oleh malaikat mau dimasukkan ke dalam neraka. Arab dilaporin yang rokok. Diseret sampai malaikat, tiba-tiba ada panggilan. Nada munadin. Allah manggil malaikat Jibril. Ya Jibril, kata Allah. Omong-omong malaikat itu Jibril. Malaikat penjaga neraka itu Jibril. Fulan ocok dilebokne nang neraka sik. Takonno Jibril, tanyakan Jibril. Apakah Fulan itu ketika hidup di dunia pernah duduk satu majlis wa fihi alimun, kata Allah. Apa Fulan jiri lambak seki odik nang tunya? Teman tojuk situ majlis ben ulama. Mon toman pernah tojuk situ majlis ben ulama, maka langsung masuk suara ke Jibril. Turun Pak malaikat Jibril. Ya Fulan. Mbak lambak sinang tunya pernah tojuk situ majlis dengan ahli ilmu. Faqala la. Ternyata punten Pak. Fulan ini tidak pernah duduk dengan ahli ilmu. Rupanya Fulan ini tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah, tidak pernah ikut pengajian, Pak. Gey. Ongkem kata Jibril matur ya Rob. Ya apa Jibril? Kata Allah. Anta a'lamu bihali abdik. Jenengan lebih onding ya Allah tentang Fulan. Takonono Jibril. Apa Fulan dia lambek pernah ngakan fil ma'idah situng rampatan wa fihi alimun. Pernah makan situng rampatan ben ahli ilmu. Montoman ngakan ben ahli ilmu situng rampatan, maka masukkan ke sorga Jibril, kata Allah. Turun ke Jibril, tanya ke Fulan. Fulan, awak mau ikim bian jeng dunia ki pernah mangan nembi wong alim? Boten malaikat, ndak pernah Pak. Ndak pernah. Ongke boleh. Ya Rob. Dak rumah Jibril. Dabun Allah. Ajunan sioning kuste. Tanya aki boleh Jibril. Siapa nyamana Fulan diri ya? Sopo cenderungi Fulan itu? Lek jenenge Fulan iku padha ambek jenenge ulama, maka lebokno surga Jibril. Dabun Allah. Toron pole mek Jibril, ya Fulan. Jenengmu sapa? Sinten, Pak? Wei. Pak. Ning lamun ae. Ternyata namanya Fulan ndak sama dengan namanya ulama. Misalnya saiki misumpama saiki iki sinten artis sekarang yang terkenal siapa? Sinten, Pak? Sinten? Pak Lurah. Apa pemain bola? Sinten? Ronaldo. Ronaldo ya, recah cilik Ronaldo. Kan gak ono, Pak. Jeneng nang kitab kolah Ronaldo kan gak ono, Pak. Ini terjadi sekarang. Lek mbiyen, Pak mbiyen. Biasane lek wong rabi terus duwe anak, biasanya kan suwan nang kiai, suwan nang ustaz, nggih napa jaluk jenenge anake. Nggih napa mboten? Lek saiki mboten. Bojone napa melahirkan dia buka HP. Ya toh? Buka Google, ya ndak? Dan nama yang diambil adalah nama-nama yang kadang-kadang tidak sesuai dengan anjuran Islam.
Padahal kata Rasulullah, nama yang baik adalah nama yang disandarkan kepada asma Allah. Abduh, ada abdunya, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Hanan, nak ngotak lagi. Niki nama yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau tidak gitu, nama yang sama dengan namanya Nabi Muhammad. Muhammad, Toha. Kira-kira kalau sekarang kasih nama Toha, tidak mau ini ya. Tidak ada yang mau. Saya punya teman, saya punya santri, Pak. Santri saya itu kerja di Malang. Nyambut kawin yang Malang. Rabi, ini kira-kira setahun, nilpon, Pak. Anu yai, ngapunten. Kenapa? Istri saya melahirkan yai. Lah terus gimana? Saya minta nama yai. Cowok apa cewek anaknya? Cowok yai. Oh ya. Nanti sore ngebel lagi ya. Saya bilang gitu. Enggak, ngebel mana sore? Sore ngebel ya, pas saya cari-cari, saya kasih nama Abdurrahman. Karena hadisnya jelas, Abdurrahman. Kenapa gitu kiai? Pasti nyaman kiai. Abdurrahman. Tak gelem, Pak. Sepurane kiai, lho ada remah. Minta si agak gaul kiai. Lah iya, lho ada remah agak gaul. Nah. Ini fenomena, Pak. Nah, maka caranya adalah kalau tidak Abdullah atau tidak nama yang disandarkan kepada asma Allah, cari namanya Nabi Muhammad. Ada Yasin, Toha, Mujtaba, Muntako, ini kan semua nama Nabi Muhammad. Atau nama yang mengandung doa. Nama yang mengandung doa. Kasih nama Muhammad Ahmad. Ahmad siapa, Muhammad siapa gitu. Ini nama. Maka salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Pun kembali lagi ke cerita. Matur lagi mereka Jibril. Ya Allah. Ya Rob. Ya apa Jibril? Ajunan lebih awning kusteh. Tanya aki terakhir. Apa fulan dia lebur? Seneng demen ambil wong alim. Lek fulan ikut demen ambil wong alim. Maka lepok nusur ko Jibril. Jawabun Allah. Turun mereka Jibril. Ya fulan. Apa mban lambak dengan tunyah. Pernah lebur dah ahli ilmu. Pernah lebur dah orang wong alim. Ternyata faqala la boten, tak pernah ternyata. Fulan iki parah wis, nggih. Wis parah wis. Sudah ndak mendukung pengajian, ndak mendukung sekolah, nenget iki Pak Fulan iki Pak. Agak ganggu kan? Beda ora ngene iki. Tapok yang perjak tapok. Akhirnya apa? Malaikat yang menjaga neraka seret arep ning calo nang neraka. Baen apa? Allah manggil lagi Jibril. Sampaikan sama malaikat, fulan itu masukkan ke surga. Lepuk no surga Jibril. Nah, karena Allah yang nyuruh, Pak. Ndak berani malaikat membantah perintah Allah. Akhirnya dimasukkan ke surga fulan ini. Tapi malaikat Jibril tanda tanya, iki ya apa iki kok iso fulan iki masuk surga lho. Tolong dia ini amale lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Dikasih 4 pertanyaan tidak bisa jawab. Kok iso mlebu surga ya apa iki? Matur Jibril, ya Rob. Aduh Gusti, sepuro anak Gusti. Benik yang tak pertaja ke kebosan ajunan Gusti. Tapi kula tanda tanya Gusti, mak bisa fulan masuk surga? Ternyata Allah Ta'ala debu arwa Jibril, fulan ru Jibril, mun kahli ilmu tak lebur, tapi fulan juga lebur ke situng orang, seorang dia lebur dahli ilmu. Fulan dia mun kahli ilmu, kau lama, kau ustaz tak lebur dia, kau habib tak lebur, tapi lebur ke situng orang, seorang dia lebur ke ulama. Paham, Pak? Ini barokahnya ilmu, Pak. Barokahnya ilmu. Maka semua hal yang berhubungan dengan ilmu itu ikut mulia. Karena dijamin oleh Allah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Jadi semua hal yang berhubungan dengan ilmu itu ikut mulia. Maka terakhir ada sebuah cerita. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu diundang oleh tetangganya untuk ada selamatan. Beliau mengajak santrinya sekitar 10 orang. Pulang dari rumah undangan, lewat di kuburan, di makam. Di tengah-tengah lewat kuburan, ada suara orang menangis, menjerit, suara perempuan. Berhenti, mandek, mandek. Terbunah, si Abdul Qadir, Jailani. Kianok suara, orang menjerit tekan diki. Kulano, dicari pak. Ternyata, suara itu muncul dari kuburan yang masih baru, suaranya orang perempuan. Iki sopo iki? Kada yang tahu pak. Coba kulano, cari. Cari ternyata keluarganya ada. Ditanya, iki sah ari sah periak. Ini kak, saudaraku lah kiai. Arah perima nangis dia. Darah melambak ki odik dia. Ngocak pak. Ini kelambak ki odik ini tak teman asolat. Kemudian sering abok cuba ki orang. Arah sana orang, tungat tu orang. Tori nyon tolong si Abdul Qadir. Dunga ki ke pengiran pola mesa pora ni kening serta teke. Menjerit semua orang mendengar jeritannya tangisan perempuan ini. Ternyata ada Bu Syekh Abdul Qadir. Apa wong iki lek pengajian, lek aku ngaji, apa wong iki melok pengajian? Boten. Tak tahu man, Pak. Apa wong iki tau ngiwang ya? Apa kura-kura apa piye? Boten, gak tahu ternyata wong. Padha mbik bulan mau lho, Pak, nggih. Ternyata tidak pernah ikut pengajian sama sekali, wong. Wah, repot lek ngene iki. Akhirnya santrinya bilang, kento tak langkung kiai ya saking mangken. Derma, kula toman ngetelak. Perpan panjenengan gak mangken aja len. Panjenengan nite abu, nite tanah. Tanah saya tete panjenengan tambuangin. Ngaper pas mereka betina orang si mati nih kak. Ngeting ke betina orang si mati nih kak. Wis cukup. Pas doa, ya Allah, ya Rabb. Ini kan orang wali, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani orang wali. Ya Allah, ya Rabb. Kalaban izina ajunan. Kalaban sebab abuh tanah. Saya seting katan kula. Kekasin ajunan. Pas nyeting ke orang yang bini panikah. Sabar aki, kusteh. Amin. Seketika itu, ambu saya nangis, Pak. Saya menjerit nih ke ambu. Barokanah ulama Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, cerita ini menunjukkan bahwa orang yang ahli ilmu, orang yang sehari-harinya berkutat dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan ilmu, itu mulia. Dan dia memberi barokah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka putra-putrinya panjenengan yang masih kecil, yang belum berkeluarga, mari kita pondokkan, kita sekolahkan untuk menjadi orang ahli ilmu. Mudah-mudahan putra-putri kita bisa menjadi orang yang solihin solihat, yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan barokah ilmu yang dia miliki, orang tuanya bisa diampuni dosanya oleh Allah dan bisa dapat syafaat, mendapat pertolongan dari ilmu yang dimiliki oleh anaknya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fidna nadhuna wa li waridina warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطردا أو محروما اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وطلابنا اجعل وإياهم من عبادك الصالحين من عبادك العلماء العاملين اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عينك وعلى الإسلام والإيمان كاملين تامين جمعا توفنا وأنت راض عنا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Waqtim lana bi kamalil iman ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi acara terakhir sampun selesai ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Taufik MPDI dari Jember. Mudah-mudahan kita semua banyak hikmah yang kita dapat dengan apa yang telah disampaikannya oleh beliau. Dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan lupa, karena saya hanyalah manusia biasa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.